Okey, saja-saja kita nak royak ni memang sedap sungguh. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Petang Vlog. Terima kasih kepada yang menonton channel aku lagi. So hari ni depan aku ada nasi kerabu. Original daripada Kelantan, orang Kelantan yang masak. Aku beli set ni dengan ayam bakar RM10.50, RM10.50. So sebelah aku ni ada Nescafe Mocha. Ni takkan apa nak kena tanya aku, aku beli berapa duit. So nasi ini adik kepada member aku buat. Dia masak dan dia COD dekat aku. Dia jual yang sedihnya hari ni hari pertama yang dia buat nasi rabu ni lah dia buat. Sebab apa dia nak kena balik Kelantan atas ada urusan penting, mungkin dia kerja kot. So aku bau dah, memang sedap sangat, bau nampak macam sedap, ayam pun nampak macam padu. So ayam bakar, telur masin dia bagi, limau. Adalah dia letak budu-budu apa semua, aku dah tuang-tuang sikit dah tadi. So lah ni aku nak tuang ayak dulu. Aku tak bubuk air ketir, aku tak suka. Lepas sepa tak mau keluar. Tin yang pertama kita buka dua tin yang ni. Cukup-cukup boy. Ayat Nescafe kopi moka dengan moka aku campur ni. Eh, kau campur apa, memang kopi moka lah. Tapi aku suka kopi moka ni sebab dia punya rasa dia tak manis sangat. Sebab tu aku suka Nescafe ni, tapi aku kurang sikit lah Nescafe sebab bolehlah minum, nak minum selalu ni bahaya. So kita picit limau sikit. So aku nak mula makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Ui, telur. Ni cara nak buang apa? Kulit. Nampak? Senang lah aku buang. Tak payah dah korek-korek pakai camca pakai. So, jom kita makan. Lah ni kira apa? 12.28. Aku nak tunjuk kat hangpa pun takut hangpa tak nampak, hangpa tak percaya kata aku ni makan ke 12 ha. Tu, 12.28. Ha, hangpa ingat aku tipu ah. Ada orang kata aku makan tengah hari. Gila aku nak makan tengah hari. So, aku nak makan. Tak sabar ni, bau sedap sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memang suka.
Wih, memang sedap bah. Wih, aku nak kena habaq kat member gua. Suruh lah adik dia jual lagi. Jangan balik Kelantan ni. Weh, memang sedap. Ayam bakar dia tak rasa. Dia punya budu dia pun puas makan. Tak pedas mana. Kawin rasa kawin nak kecek kelata ni. Oh, bila makan budu ni, kita rasa macam mana? Kita rasa sedap-sedap. Kita daripada orang Kedah tukar jadi orang Kelantan. Sedap boh. Bukan saja-saja kita nak royak ni memang sedap sungguh. Memang sedap. Dia punya rasa semua ada masing lah. Dia punya masing, dia punya recoh dia semua. Punya air-air bakar dia ni memang sedap. Bukan nak berbagai no. Ni memang sedap tu. Bukan kata sebab nak puji ni kau apa? Saing kawin yang masuk bukan. Memang sedap sangat. Kawin pun beli kat dia. RM10.50. Tu. Amba minta maaf lah kalau amba kecek batal kurang baik. Kurang baik lah. Kawin pun masih belajar lagi nak kecek batal ni. Susah juga nak kecek batal sebenarnya. Kita lidah kita biasa okay. Apa nak kecek Kedah lalu tiba-tiba nak kecek Kelantan ni susah sikit. Telur asin ni memang sedap. Dia punya asin dia tak kuat. Memang sedap. Riting ni makan. Aku nak mention kat kawan aku. Orang cakap Kedah balik. Habis makan lah cakap Kedah. Aku nak mention kat kawan aku. Abang kat dia hang negara lah lagi jangan balik Kelantan memang sedap weh. Tu itu kan aku cakap macam hang kata boleh makan dan memang sedap rasa memang cukup. Rating kau boleh bagi 10 per 10. Aku bukan aku nak kata aku nak puji sebab kawan aku. Tapi benda ni memang aku memang favorite gila nasi kerabu daripada Kelantan dan memang sedap. Ini original. Memang depa pun orang Kelantan. Suami dia orang Kelantan, bini dia tu orang adik member aku ni perempuan bini pada orang Kelantan tu. So walaupun adik member aku orang Kedah, dia boleh buat nasi kerabu macam orang Kelantan masak. Baik boh. Kita makan nasi kerabu tu apa tu kecek latte. Minta maaf deh. Kat orang-orang Kelantan kan orang baru duk belajar kecek latte sebenarnya. So kita nak minum air. Bismillahirrahmanirrahim.
Habis. So, terima kasih kepada member aku Zarul, adik dia yang buat nasi rebus ni. Harga berpatutan RM10.50. Ayam bakar, ada telur masin, ada budu, ada sayur-sayur apa semua. Memang dia bubur asing, so benda hang boleh makan sahur pun boleh, hang nak makan macam aku makan time law ni pun boleh. So, pada yang tengok video aku, aku minta hangpa bantu satu. Share lah video-video aku ke mana platform pun hangpa share. Share dekat Facebook, dekat page Facebook page aku pun ada, hangpa boleh share dekat situ. So, siapa yang tengok video aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow aku punya Instagram, follow aku punya Facebook, follow aku punya Twitter. Nama sama Pak Tan Vlog. So, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.